Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kukoci TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal Elvina diganggu oleh bayang hitam, ditindih sehingga tidak boleh bernafas. Apa puncanya? Pelakon Datin Elvina Muhammad, 29, mendedahkan dirinya pernah berdepan gangguan mistik ketika kali pertama membintangi filem bergenre seram. Elvina atau nama sebenarnya Nur Zalina Muhammad berkata, dirinya juga beberapa kali ditindih sepanjang pengembaraan filem Waruga Kutukan Ilmu Hitam walaupun berehat pada waktu siang. Kami menjalani pengembaraan filem di Pulau Keri, Kelang. Kita semua memang tahu lokasi pengembaraan agak keras. Jadi memang ada orang yang beritahu untuk jaga mulut bila ke sana. Saya jaga kelakuan, malah tidak banyak bercakap. Namun hujung-hujung saya kena juga. Saya pernah nampak dua orang pada masa yang sama. Saya shaking dan tak boleh nak teruskan. Jadi saya minta rehat sekejap. Saya kena kacau pada hari terakhir pengembaraan. Bukan itu sahaja, saya banyak kali kena tindih, tak boleh bernafas, nampak seperti bayangan hitam sepanjang pengembaraan. Walaupun berehat pada waktu siang sebab banyak shoot petang sampai subuh, jadi waktu tidur juga berubah, katanya kepada BH Online. Tambah Elvina, sebenarnya bukan dirinya sahaja terkena gangguan, sebaliknya seluruh warga produksi sehingga membuatkan mereka perlu berehat seketika. Sejak awal memang satu demi satu kejadian berlaku, seolah-olah ada yang tidak benarkan kami shoot di situ seperti cermin kereta pecah dan sebagainya. Bila jadi begitu, kami break sekejap untuk buat doa selamat dan solat hajat untuk memudahkan penggambaran. Sebab banyak sangat kejadian berlaku, malah saya pernah ada rasa nak kena tarik diri dan takut benda ni kacau hingga rumah. Tapi macam mana pun kena teruskan sebab sudah tanda tangan kontrak, katanya. Justru Elvina berkata dia tidak terus berjumpa dengan anak-anaknya setiap kali pulang ke rumah. Saya tak tahu selepas ni berani atau tidak nak ambil kisah seram. Untuk shoot ni pun setiap hari saya ulang alik dan balik memang tak jumpa anak. Rindu pun tak mengapa sebab saya tak mahu apa-apa berlaku pada mereka. Balik rumah pun saya pastikan mandi dan sebagainya, katanya. Ibu kepada dua cahaya mata itu ditemui pada majlis tayangan media filem terbarunya Waruga Kutukan Ilmu Hitam di JSC The Starling di sini baru-baru ini. Bakal ditayangkan di Pawagam pada 15 Februari ini, filem Waruga Kutukan Ilmu Hitam menampilkan barisan pelakon seperti Zahiril Azim, Eriza Alia, Saronizam Noor, Ustaz Dini, Along Izendi, Izu Islam, Rumina Sidik, Nizam Kamar, adik putri Amirah Maisara dan adik Syed Irfan. Mengisahkan penuntut ilmu perubatan tradisional Rewan Sharunizam yang tidak dapat menerima kematian isterinya, Rewan berguru dengan Mbah Usul Lijah kerana dia tahu Mbah Usul Lijah memiliki ilmu membangkitkan jasad tanpa roh melalui kitab keturunan kaum Min Hanasa. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.